Lesti Kejora dan Rizky Billar merayakan Idul Fitri 2022 di Cianjur, kampung halaman Lesti Kejora. Pada hari kedua, Rizky Billar dan Lesti berada di Cianjur. Lesti mengatakan ingin makan sate kambing. Disebabkan tempat penjual sate kambing jauh dari kediaman Lesti Kejora, tepatnya di Cianjur, akhirnya diputuskan untuk menyembelih kambing sendiri. Kambing yang disembelih tidak dibeli, hanya pemberian dari adik ayahnya, Lesti Kejora. Setelah proses penyembelihan kambing, Rizky Billar terlihat membantu memotong daging kambing sambil menusuk. Setelah itu, Rizky Billar dan beberapa warga yang berada di situ melakukan pembakaran sate. Rizky Billar terlihat akrab dengan warga yang hadir membantu membakar sate. Rizky Billar bahkan bermain game dengan bapak-bapak yang berada di tempat pembakaran sate kambing tersebut. Rizky Billar menambahkan bahwa daging kambing yang dimakannya sangat empuk dan tidak kematangan, sangat pas. Mantaplah, karena ini kambing muda ya. Dijelaskan tadi bahwa ini kambing muda, dagingnya itu lebih empuk, gak keras, gak alot. Apalagi membakarnya dengan tingkat kematangan yang pas. Belum lagi nanti bumbunya, bumbu kecap, ujar Rizky Billar. Setelah sate kambing matang, Lesti Kejora pun mencoba untuk mencicipi sate kambing. Lesti Kejora tampak menikmati sate kambing yang dimakannya. "Kamu gimana sayang reviewnya?" tanya Rizky Billar. "Sudah terpenuhi ngidamku," jawab Lesti Kejora. Rizky Billar pun tampak kaget sambil tertawa. "Ngidam, ngidam," tambah Rizky Billar. Lesti kemudian menjawab bahwa dia ngidam makan kambing muda. "Kan Dede pingin kambing muda tadi," ujar Lesti Kejora. "Atau jangan-jangan," ucap Rizky Billar. Sontak bapak-bapak yang berada di sekitar Lesti Kejora dan Rizky Billar pun tertawa. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.